Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz Fadli selaku pengurusi majlis. Yang saya hormati Encik Radwan selaku pengurus Felda. Yang dihormati, yang berbahagia Datuk Bakri bin Abdul Majid, pengurusi masjid, dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid. Yang saya hormati Datuk Umar bin Arba'in, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa ada rombongan daripada Felda Bukit Guh datang ke sekolah saya. Ya, rombongan melawat sekolah saya. Jadi kalau saya tak datang ke sini rasa tak seronok pula, tuan-tuan. Dan syukur Allah pertemukan kita pada malam ini. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Ayat yang saya bacakan tadi, walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Bani Adam ni maknanya anak cucu Adam. Anak cucu Adam ni maknanya manusia. Kita semua ni manusia ni, anak cucu Adam. Saya keturunan Nabi, Datuk. Tak tahu Datuk keturunan apa. Semua kita ni keturunan Nabi Adam. Ada sini keturunan buruk. Kalau ada keturunan buruk, angkat tangan macam saya. Sebab kita belajar manusia ni pada buruk. Padahal Allah kata kita ni asal daripada Nabi Adam. Bayangkan malam ni saya sebut pada tuan-tuan, tuan-tuan hadirin hadirat, anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah tak tuan-tuan? Marah kan? Kita bila masa jadi anak cucu beruk, kita anak cucu Nabi Adam. Sebab tu kita kena seronok, bangga, suka, syukur kita ni dimuliakan oleh Allah. Dah Allah muliakan kita pula, kita pergi kata pula manusia ni asal benda buruk. Allah memuliakan kita, kita pergi percaya cakap orang putih, manusia ni asal benda buruk, jadi rendah pula lah. Martabat tu rendah pula. Maka kata Allah, sesungguhnya kami memuliakan anak cucu Adam. Mulia. Pasal apa dia mulia? Pasal adanya akal, pasal adanya pemikiran, pasal adanya kedudukan. Allah Ta'ala sebut, Allah pernah tanya pada langit, Allah pernah suruh kepada bumi, Allah pernah tanya kepada gunung ganang, mau tak kamu ni menjadi khalifah di atas muka bumi? Semua tak sanggup. Tapi bila ditanya pada manusia, manusia sanggup, maka Allah melantik kita menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang lain tak boleh jadi khalifah. Gajah yang besar tu pun tak boleh buat apa. Habis-habis kuat main sarkis je. Gajah lah. Dia tak boleh nak buat apa sebab dia bukan khalifah. Rimau yang garang tu tak boleh buat apa. Tapi manusia yang kecil, 5 kaki 6 inci, 5 kaki 8 inci ni, dia boleh buat bangunan paling tinggi dalam dunia. Dia boleh buat jambatan merentasi laut paling panjang dalam dunia.
Dia boleh buat bangunan hebat, dia boleh buat kipas suria. Kipas kita tepi ni tak pasang, tak parah, telah tu cukup. Tu sak tu. Tu kalau jatuh bawah mau 8 orang syahid. Subhanallah. Allah Ta'ala dia sebut kepada kita, dimuliakan anak cucu Adam. Yang kedua, dimuliakan tu kerana apa? Diberikan pelbagai kemudahan pada kita. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Alam tara ila allazi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Mulianya anak Adam ni Allah Ta'ala permudahkan urusan dia di langit dan di bumi. Di langit ni mudah, di bumi pun mudah, kata Allah. Allah kata kami memudahkan urusan manusia di langit. Sebab tu hari ni tuan-tuan, teknologi kita ialah teknologi langit. Abang-abang ada handphone sekarang ni, handphone teknologi langit. Dia bagi tahu, saya nak datang ke masjid, tuan-tuan pun teknologi langit, share location. Tak tahu perempuan mana duk cakap tau. 100 meter belok kiri, 50 meter belok kanan. Tahu pula perempuan duk cakap dalam handphone kita. Tu nama dia teknologi langit. Mudah sekarang ni tuan-tuan. Oi. Akak-akak sekarang tengok YouTube, tengok ceramah daripada masjid ni, Facebook. Suatu dunia tengok ceramah kita sekarang ni. Teknologi langit. Tak payah main masjid lah, tengok di rumah. Tu yang ramai tak main. Tak pernah faham-faham. Tak faham sudah pun tak. Dia kata tak main pun tak apa, makcik sambil tengok di rumah pun boleh lah. Dia kata sama lah. Lah, tak sama mangga weh, duduk di sini pahala lebih, duduk di rumah tu pahala kurang. Dengar di rumah tu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kemudian Allah Ta'ala bagi kepada kita ni rasul daripada zaman Nabi Adam tu sampai zaman Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bagi kepada kita utusan-utusan Allah. Nama dia rasul. Nama dia Nabi, al-anbiya. Dan dihantarkan kepada kita pula sampailah umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim sebagai panduan dalam kehidupan. Ini mulianya umat manusia. Mulia. Binatang tak dapat kitab. Dia tak dapat kitab binatang. Dia tak tahu apa. Yang dia tahu yaqulu wa yatamattaun. Binatang tu dia tahu makan je. Pas makan beranak, pas beranak makan. Tapi kita ni hidup di atas dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bimbing kita supaya kita jadi orang baik dan kesudahan dia masuk ke dalam syurga. Maka kata Allah, walaqad karramna bani Adam, dimuliakan anak-anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di darat dan di lautan. Allah Ta'ala kata kami angkut manusia di darat dan di lautan. Subhanallah tuan-tuan. Kita kalau baca Quran seronok oh. Kalau kita faham makna dia. Kita baca Quran ni sedap lah kalau kita tadabur ayat dia. Kita ni baca Quran geleng kepala kita, geleng kepala tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah, aku tak perasan. Tapi baca Quran tu kita tak baca. Quran tu kita tak pakai. Kita tak nampak cantiknya Quran tu. Cuba tuan-tuan tengok atas kapet tuan-tuan. Semua ada handphone. Ba. Dengan saya semua ada. Tengah duk ceramah ni. Anak duk telefon mak ngah. Mak ngah leha. Mak kat ne. Kat sejik gitu dia. Buat apa? Dengar ceramah Ustaz Kazim. Best tak?
Boring gila nampak. Dia bukan dengar ceramah tuan-tuan, dia duduk tengok WhatsApp ni. Ni, ni nama dia smartphone. Smartphone. Saya bila sampai di masjid ni, saya tengok Ustaz Fadli segak, Datuk Pakri segak. Depa ni baju sama dengan aku lah pula malam ni, baju batik tuan-tuan. Tuan-tuan ingat jangan anggap Datuk Bakri sponsor saya pula entah ni. Ini kebetulan kami ni ada kimia ni. Ada semestri ni, chemistry ni tuan. Tuan-tuan smart. Masjid tuan-tuan pun segak, masjid tuan-tuan pun cantik. Saya mula-mula naik tadi saya kata resort. Ni masjid ke resort hotel? Ni tengok kayu apa semua tu. Oh, masjid cantik tuan-tuan. Alhamdulillah barakallah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang smart. Ah, nampak? Hakim tu maknanya bijak. Hakim tu maknanya bijak. Wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang bijak. Bijak bahasa Melayu, bahasa orang putih smart. Cuma orang Melayu faham smart tu segak. Lain, segak lain, handsome. Macam Rock Hudson. Ni cerita P. Ramlee dulu ni. Kamu ketawakan aku. Bukan Tuan Haji. Budak tu puji Tuan Haji hari ni handsome macam Rock Hudson. Kamu kata aku handsome macam Rock Hudson gitu. Amat, kamu nampak depan itu. Pergi ke kedainya, belikan satu orang dua biji telur, satu cawan kopi. Haji Bakir yang belanja. Ini cerita P. Ramlee tuan-tuan. Cerita labu-labi ini. Handsome lain, smart lain. Smart nama dia bijak, canggih. Sebab tu ni nama dia handphone, nama dia smartphone, telefon pintar. Lawan kepada telefon pintar, telefon bodoh. Mana faham, faham tak faham tak? Sekarang ni kita semua guna smart, smart electric. Masuk dalam masjid baru menyala lampu. Kita keluar lampu padam. Ada aircon yang smart. Bila ramai orang, dia akan tambahkan power jadi sejuk. Bila orang tak ramai, power dia kurang. Nama dia smart electric. Dia menjimatkan electric. Saya masuk satu hotel, tidak ada receptionist. Penyambut tetamu tak ada. Dia bagi je maklumat dekat handphone saya. Sila ambil bilik, kunci bilik dalam loker 10. Nombor password dia tekan. Saya kata malas sungguh hotel ni. Orang pun tak ada. Nak ambil kunci tekan sendiri, tak keluar kunci. Saya kata nak pergi ke mana pula? Lift. Bila duduk dalam lift, mula-mula buka lift gelap. Oh, sudah blackout. Saya masuk dalam lift baru menyala lampu. Oh, canggihnya. Saya pun keluar daripada lift gelap. Bila saya keluar satu langkah, baru lampu menyala. Bila saya berjalan-jalan, lampu ikut saya. Tap, 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 tap. Kalau Makcik Liha jadi macam tu, lari balik dah. Hantu. Tu nama dia smart hotel. Dia jimat elektrik. Green energy nama dia. Kuasa apa nama, tenaga hijau menjimatkan elektrik. Nama dia smart electric. Akak-akak sekarang ada nama kereta smart car. Smart car dia guna teknologi elektrik, tak payah guna minyak petrol, tak payah guna diesel. Dia main cah saja kereta tu, cah kat dinding, dia pakai elektrik, boleh jalan daripada Bukit Gok sampai ke Johor. Tak payah pakai minyak, pakcik oi. Sampai Melaka, bateri habis. Duduk menangis sana. Pelak tak jumpa. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala kata Al-Quran tu bijak. Haa, ni.
Ni nama dia smartphone, telefon pintar. Yang mana belum ada, besok pergi pekan Kuantan, pergi kedai Cina beli. Tak mana tak ada lah, sebab kita ni pun kadang-kadang pakai handphone Nokia yang lama. Tak jatuh empuk tak pecah. Tutup Nokia tiga-tiga sekupang. Bila kita pergi tanya dia, Tokey, ini apa menatang? Tokey kata, ini bukan menatang mah, ini iPhone. iPhone 14. Oh, apa kelebihan dia? Si kalang ini iPhone lah, dia sudah ada 5 kamera. Banyak canggih meh. Dia boleh tangkap itu gambar orang banyak banyak clear sharp meh. Oh, maknanya kalau ambil gambar luka ya. Bukan luka mah. Itu user cakap sharp tajam. Bukan, ini handphone banyak canggih ya. Si kalang kalau you pergi mana-mana si kalang. Oi, duk si kalang, si kalang, si kalang. Kita pun beli sebiji. Dah kata canggih. Balik di rumah, kita pun duk tengok. Isteri pun datang duduk sebelah. Apa menatang tu bah? Ini iPhone lah, bukan menatang mah. Dia ulang balik apa hak Cina tu cakap entah. Apa yang canggihnya handphone ni abang? Si kalang ada ada 5 kamera, sangat sharp dia punya gambar, banyak canggih. Oh, isteri pun hangguk, telefon pintar. Tapi suami dia tak beli SIM card. SIM card apa pun tak ada, dia beli menatang. Bola kotak dia simpan atas almari. Tak pakai. Guna tak handphone tu? Ada faedah tak? Tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal tak pakai. Allah Ta'ala kata Al-Quran tu canggih. Allah kata Al-Quran tu pintar. Kalau tak pakai, bila nak nampak canggih? Faham tak? Nak cerita hak tu kono si kalang, si kalang punya jauh kono. Bila kita tak pakai Quran, bila nak nampak canggih? Allah Ta'ala kata kami memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di lautan. Soalannya, ayat ini turun untuk Nabi Muhammad ke umat Nabi Muhammad ke, atau nak ceritakan keseluruhan Bani Adam? Dia sebut di situ karamna Bani Adam, kami muliakan anak cucu Nabi Adam. Maknanya dia menceritakan tentang keistimewaan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat. Allah angkut manusia di darat dan di lautan. Maknanya pengangkutan ini di darat dan di laut sudah wujud sejak zaman dulu kala lagi. Bukan zaman sekarang baru ada kenderaan. Bukan zaman sekarang baru ada kapal. Bukan zaman sekarang baru ada motosikal. Bukan zaman sekarang. Allah kata dulu dah ada. Tapi pasal kita tak baca Quran, kita baca tapi kita tak faham, dan orang lain bagi faham, maka orang lain bagi faham kita orang dulu-dulu tak pandai. Orang dulu-dulu duduk dalam gua. Orang dulu-dulu tak pandai. Cakap pun tak boleh. Pakai cawat saja. Nampak? Al-Quran kata, kami dah angkut mereka sejak dulu lagi. Tuan-tuan, tuan-tuan ni masuk Felda tahun 70. Saya masuk Felda tahun 80. 10 tahun gap kita. Saya masuk Felda di Besaud dekat Terolak. Tuan-tuan masuk di sini tahun 70, saya masuk Felda tahun 80. Masya Allah. Bila saya balik ke Felda saya, saya tengok stesen minyak pun ada lah.
Dulu kedai Felda. Lah tak ada ah, tukar nama lain lah. Dulu masjidnya rendah, sekarang masjidnya cantik, dah ada aircon. Dulu dewan tak ada, sekarang arena pun dah ada dah. Dewan besar, dewan apa lupa nama dah. Dulu sekolah cabuk tuan-tuan. Saya ingat pergi sekolah saya tu, jentik dinding, jentik dinding tu reput. Nampak cikgu sebelah. Astaghfirullahalazim. Reput. Saya ingat lagi masa tingkatan 3, cikgu tu lawa pula, nak darah pula. Kawan saya ambil tu kacang hijau buah dan straw. Cui tu. Puk kena cikgu tu. Boleh jentik. Sekarang sekolah menengah besar, 3-4 tingkat punya sekolah, canggih. Dulu jalan gajah nak pergi pekan sungai tu, lalu ikut kaki gajah, naik motor tu ni, naik gajah ni pada pijak aku mampu. Sekarang ada highway lah, wah ada ha, daripada besar pergi Slim River, cantik lah. Dalam tempoh berapa tahun? 81 sampai tahun 22. Punya canggih dah sekarang ni. Tak gaduh apa dah. Takkan Nabi Nuh usia dia 1000 tahun tak maju-maju? Yang tuan-tuan duduk di Felda Bukit Goh ni, canggih macam ni, tempohnya ialah 50 tahun. 50 tahun canggih dah. Takkan Nabi Nuh umur dia saja 1000 tahun, takkan masak nasi pun tak betul. Cik fikir, takkan Nabi Nuh duk pakai cawat, duk buat kapal? Oi Nuh, banyak-banyak tu cawat apa tu, makan tu, turun balik, dapat cawat tu. Tuan-tuan boleh bayang tak Nabi Nuh? Sebab mereka kata zaman dulu ni baju pun tak ada. Zaman dulu ni miskin. Zaman dulu ni tak ada teknologi. Siapa kata? Kami belajar. Al-Quran tak kata macam tu. Al-Quran kata manusia ni mulia, dimajukan oleh Allah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya surah Ar-Rum ayat 9 dibuka. Allah Ta'ala kata orang dulu-dulu asyadda minhum kuwah, orang dulu-dulu lagi kuat daripada kamu. Orang dulu-dulu memakmurkan bumi lebih hebat daripada mereka memakmurkan, kamu memakmurkan bumi. Allah kata orang dulu mengimarahkan dunia lebih daripada kita imarahkan dunia. Masya Allah. Kita tak boleh bayang tuan-tuan. Orang dulu buat lagi canggih daripada kita. Bahan dia lagi canggih. Depa lagi besar. Habis tu Ustaz, mana pi benda tu? Mana pi kemajuan depa Ustaz? Bila dia orang bantah Nabi, Allah turunkan bala, habis, hancur. Apa pun tak tinggal. Yang tinggalnya sikit je. Maka kata Allah, pergi berjalan di muka bumi. Awalam yasiru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi. Tengok tinggalan orang dulu-dulu punya hebat. Dewan buat rumah, sampai sekarang rumah dia tak runtuh. Agak-agak rumah kita ni berapa tahun boleh tahan? Masjid kita ni agak-agak 1000 tahun tahan. Dah awak. Rumah kita pun anak-anak dah retak dah. Rumah orang Petra 5000 tahun sampai sekarang masih ada. Kapal Nabi Nuh sampai sekarang masih ada. Dia pun guna kayu apa? Dia pun guna bata apa? Dia pun guna simen apa? Tuan-tuan tengok bila sungai surut, bila tasik surut, dia pun jumpa istana-istana kerajaan dahulu kala. Sampai sekarang masih ada. Yang selama ini berendam dalam air, bila berlaku kemarau, Allah timbulkan semula. Ini di antara petanda-petanda kiamat yang sedang kita jumpa sekarang ni. Tuan-tuan yang saya hormati, saya bawa satu contoh pada tuan-tuan. Allah Ta'ala kata kami angkut manusia di darat dan di lautan. Okey, Nabi Nuh alaihissalam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nabi yang pertama Adam. Okey.
Saya pergi ceramah di Kuching, Sarawak. Habis ceramah, dia ajak saya makan. Saya pula belum makan satu hari. Saya pun duduk tepi sungai, makan nasi ayam penyet. Datang anak-anak muda, dia kata, "Ustaz, Ustaz asal mana?" Saya kata, "Saya asal Batu Kurau, Taiping, Perak." "Oh, Ustaz orang Taiping. Saya asal dari syurga, Ustaz." "Wow, hebat, tuan-tuan." Saya tanya dekat dia, "Dari syurga ni dua, Iblis ke Adam?" Saya tanya dia. "Iblis pun syurga ke Adam?" Dia kata, "Dia asal pada syurga." "Betul, tuan-tuan, asal pada mana?" "Syurga." "Ini nak sebut kedah lah. Pakcik asal mana?" "Pakcik saya orang Pendang." "Eh, Pendang leceh eh? Kita asal pada syurga. Tok kita asal daripada mana? Syurga. So kita nak balik kampung tak? Kampung kita di mana? Syurga. Saya nak balik kampung saya, saya asal syurga. Kalau gitu jadilah orang baik, masuklah syurga. Kalau tidak, salah kampung, nama dia neraka." Tuan-tuan, Nabi Adam tu duduk dalam syurga. Allah Ta'ala ajar pada Nabi Adam semua nama benda. Wa 'allama Adama asma' kullaha. Wa 'allama Adama asma' kullaha. Kami ajar kepada Nabi Adam semua benda. Takkan Nabi Adam duduk dengan Hawa, duduk bogel dua-dua. Turun-turun ke dunia tak ada baju Hawa. Itulah kata nyamuk mula. Hawa, kita nak makan apa ni? Tak tahu bawah, tengoklah daun kering tu, pergi cicah lah ayak mana kan jadi teh. Logik tak tuan-tuan? Tak logik. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Kami rezekikan kepada manusia rezeki yang baik-baik. Takkan mereka makan daging mentah? Dalam buku sejarah kata, orang dulu-dulu tak pandai masak, makan daging mentah, ngak-ngak-ngak mentah. Tengah-tengah duk makan, kilat sambar pokok, terbakar pokok tu, timpa daging. Akhirnya daging terbakar. Bila dah habis terbakar, dia orang pun makan balik. Daging geril, sedap pula, dia kata. Sejak hari itulah mereka mula pandai menjumpai api. Pakat masak guna api lah. Ambil dua ketul batu, pergi katok ngok-ngak, ngok-ngak, ngok-ngak. Adik-adik kalau rajin besok, pergi cari dua ketul batu, pergi menyala pergi jadi api. Rasa tahun depan tak menyala. Salah fakta. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kami berikan rezeki yang baik. Malah Allah perintahkan kepada Nabi, "Ya ayuhar rusul, kulu minat tayyibat." Wahai para Nabi, makanlah yang baik-baik. Kalau mereka makan daging yang mentah, bersalahan dengan ayat Quran. Sebab Allah dah kata dalam Quran, "Rasul, makanlah makanan yang baik." Termasuklah Nabi Adam AS. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar, baru kita tahu mana hak betul, mana hak tak betul. Sampai bila kita ni nak diajar benda yang bercanggah dengan Quran. Okey, Adam, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Nabi yang pertama Adam, kemudian mai Idris, mai berapa tahun, berapa ribu tahun lepas, berapa ratus tahun lepas tu pula mai Nabi Nuh. Okey, Nabi Nuh. Saya dok tengok dalam internet, depa lukiskan gambar Nabi Nuh buat kapal. Dan Nabi Nuh pakai selempang, kain pendek, baju selempang, pakai skirt pula duk buat kapal. Soalan saya, antara buat kapal dengan buat baju, mana dulu? Mana dulu? Buat baju ke buat kapal? Buat baju lah dulu. Kapal tu besar gerabak, baju tu kecil. Kalau kapal boleh buat, takkan baju tak ada? Cuba tuan-tuan tengok tukang yang buat rumah. Ada dia pakai sepeda kan?
Kamu tak ada baju ke, Yub? Tak ada, kata dia. Itu je pakai sepenuh ni, buat baju, buat rumah, kata dia. Dia pakai tu dengan baju tukang, dengan seluar tukang, buat baju, buat rumah. Yang kedua, sebelum tukang tu buat rumah kita, rumah tukang ada tak? Ada. Sebelum buat rumah, dengan buat kapal, mana dulu Nabi Nuh buat? Maknanya Nabi Nuh buat rumah dulu, baru buat kapal. Takkan umur dia 950 tahun, dia duduk dalam gua. Logik tak mana? Sebab dulu-dulu orang kata manusia ni duduk dalam gua. Tentu boleh bayang Nabi Nuh dalam gua, duduk bersila, duduk tengok api, duduk cokoh malam-malam ni. Guna otak entah. Allah kata dah berdakwah dekat 1,000 tahun, yang ikut 80 orang. Ramai kita. Nabi Nuh tak ada tangan, dia kata, ya Allah, umat aku ni degilah kepala batu, terpulanglah pada engkau, ya Allah. Kau nak buat apa pun terpulanglah, ya Allah. Allah kata, no, wasna'il fulk, pergi buat kapal. Bi'ayunina wa wahyina, dengan pemerhatian daripada kami, engkau pergi buat kapal. Umur dekat 1,000 tahun. Dengan kalau kita ni umur 60 pun gawat. Kita ni duduk sila ni pun duduk tengok jam. Bila nak habis? Baru setengah jam. Bila nak habis ni, aku nak belah. Baru saat daripada pukul 7 tadi lah pukul 8, baru sejam. Pasal apa? Sakit lutut. Lagi? Gaut. Lagi? Kencing manis. Lagi? Kencing tawar. Lagi? Kena kencing. Banyaknya penyakit, tuan-tuan. Tak tahu nak abak. Bayangkan kalau umur 1,000 tahun, Allah kata, panah dolar, pergi buat kapal atas gunung. Agak-agak letak je atas tak? Main naik tangga masjid tu pun tak larat. Haji, tak pergi ke masjid? Masjid kita tu tinggi, tangga tak larat. Bulan depan buat masjid rendah pula, semayang tingkat bawah. Ji, masjid dah turun tingkat bawah, jom lah semayang. Allah dah pi dah semalam, benda sangat licin. Ji, datanglah semayang masjid, Ji. Tak boleh, hangat. Tapi ada kipas besar, tak cukup, dia hangat, tak tahan lah. Bulan depan buah aircon, Ji, mainlah semayang, masjid dah ada aircon. Tak boleh, sejuk, nak terkencing saja. Aku terajar orang ni lagi, tuan. Semuanya tak kena, tuan. Nabi Nuh 1,000 tahun, dia buat kapal. Dia kuat macam mana? Kuat macam mana Nabi Nuh ni, tuan-tuan? Duduk atas bukit ni buat kapal. Maknanya dia kuat. Dan kata Allah, dibuatnya kapal Nabi Nuh, wa alwahin wa dusur, diperbuat daripada kayu dan paku. Kayu, papan dan paku. Maknanya zaman Nabi Nuh dah ada paku. Zaman itu dah ada kayu. Di mana yang kita kata manusia dulu duduk atas pokok? Ni salah ni, tuan. Akhirnya dia buat kapal 3 tingkat. Bawah, tengah, atas. Kata Allah, bawa mari segala binatang bubuh dalam kapal. Kalau segala binatang masuk, besar mana kapal dia, ustaz? Satu. Dua. Yang dia bawa tu binatang, bukan orang. Orang 80. Binatang ni makan banyak mana? Katalah dia bawa gajah. Gajah sekali makan sepinggan ke seperiuk? Yang ni yang saya nak ajak pada tuan-tuan mentadabur, berfikir Quran.
Macam mana Nabi Nuh tangkap binatang masuk dalam kapal? Adakah dia panggil gajah? Masuk. Rimau. Masuk. Mesti ada teknologi yang kawal binatang. Yang ni yang tak ada pada kita. Dan duduk dalam kapal tu pula tak bergaduh pula binatang. Bayangkan apa yang mereka makan. Rusa tak? Gajah, rusa. Kita darurat ni. Baik. Tak tentuan. Tak. Satu, cuba tuan-tuan fikir. Adakah binatang-binatang tadi makan bubur Asyura? Campur bubur kacang hijau, jagung, kacang merah, kacang gajah, memakan bubur kan? Cuba fikir. Banyak mana makanan yang dia bawa? Banyak mana bekalan air yang dia orang bawa? Boleh tuan-tuan pergi cendok air banjir minum? Dia bawa air, disimpannya air dalam tangki apa? Maknanya dalam kapal itu ada tangki. Jangan cakap tangki air kita tu zaman kita yang ada. Zaman Nabi Nuh dah ada tak? Cuba fikir. Dan makanan yang dibawa tu, banjir tu bukan sehari. Banjir tu bukan dua hari, berbulan. Tak busuk lah. Sayur, buah. Takkan makanan biar macam tu? Ya, tak busuk lah. Boleh tak tuan-tuan fikir? Saya cakap ni mesti tuan-tuan gelap. Boleh saya kata, mereka ada peti ais? Ha, nampak? Mesti gelap macam tuan-tuan. Pasal kita duk anggap kita saja canggih, orang dulu tak canggih. Saya adalah ustaz yang pertama bawa orang naik kapal buat percutian, bukan pergi haji, bercuti atas krus. Satu Malaysia saya bawa. Saya dapat 4 tiket free travel bagi. Kalau tak free tak mau. Free kan? Ni kepiah saya pun free ni. Orang Singapura lagi ni. Baju ni pun free. Orang hadiah hari jadi. Tahun lepas. Hadiah hari jadi saya. Tahun lepas. Untuk makluman tuan-tuan, hari jadi saya tahun ni. Bulan ni, bulan 11. Bulan November. Saya beritahu aku nak dapat baju juga. Tak ni. Ni tak tanding, tak ada duit. Tak pernah faham, faham. Tak faham, tak faham. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila dapat tiket free, bawa 4 jawatankuasa saya, 3 orang. Saya 4. Lepas cop pasport immigration, jalan. Satu budak lelaki, "Sir, take photo, sir. Sir, take a photo, sir." Saya kata, "Hey, dah. No. Saya lari tuan-tuan. Oh, dia suruh saya tangkap sebelah model burung merak atas kepala. Hak atas kepala merak tu tak apa, pakai bikini. Nanti gambar tu depa jual sekeping RM20. Bayangkan tuan-tuan, kalau saya duduk cokong sebelah perempuan tu ambil gambar, mampu eh. Tambah-tambah zaman pilih haraya pula, nampak ustaz kasi tak boleh pakai entah. Oh, sorry, minta maaf. No. Kapal apa pula aku naik ni? Haram jadak tu pun tak. Silap naik kapal. Bila saya naik tuan-tuan, duduk dalam bilik, depa ketuk ustaz. Jom lah. Takkan duduk dalam bilik nak tidur tu, rumah boleh tidur. Jom jalan. Jalan-jalan tuan-tuan, saya tengok kolam renang ada atas kapal. Allah, orang duduk mandi tu saya duduk cerita tak? Saya pula duduk makan nasi ngadak depa pakai piah putih tu dan kata kepala lucu tu kan pun dalam poket ni. Saya cerita betul ni, aku ni silap naik kapal dah, nak terjun tak boleh laut.
tapi dia jadi satu benda besar. Saya duduk tengah malam lah, saya kata kapal ni besar tapi tengah laut jadi kecil. Kapal ni 13 tingkat tapi bila duduk tengah laut kecilnya nak banding dengan laut. Ya Allah, satu-satunya duduk belayar kami je duduk tengok bulan bintang. Ya Allah, saya bangun, saya kata, Haji, habis pelayaran ni kita bawa rombongan orang kita naik atas kapal, kita conquer satu kapal ni, tempat yang mereka buat konsert kita buat ceramah, kita tutup kolam renang, kita buat semayang berjemaah atas dek ni, kita buat kiamulai. Boleh tu Haji? Boleh. Oh, balik-balik tu jumpa, jumpa tukir kapal. Saya bengau, dia kata, you ada duit kan? Itu soalan dia. You mau ada duit kah? You mau ni sewa ni kapal, you ada duit kah? Oh, pantang saya tuan-tuan. Mereka tanya ada duit ke tak? Saya tanya berapa juta? Berapa banyak nak sewa? 4 juta. Memang tak ada duit lah. Alhamdulillah. 4 juta mana aku nak cari. Tapi saya ni tak bodoh. Saya sewa bilik demi bilik. Saya tak sewa satu kapal. Saya ambil bilik ni 100 buah tu, habis. Ambil lagi 100 buah, habis. Lah-lah semua bilik saya ambil, tak payah sewa. Kami bawa 1,700 orang naik kapal. Saya buat syarat, kami nak, bila kami conquer, kami buat syarat. Saya tak nak mula-mula sekali, tuan-tuan, yang ambil gambar pakai bikini pada bulu merak, saya tak mau. Kami orang Islam tak boleh. Kami nak yang tutup aurat. Baik, 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 baik. Naik-naik kapal, tuan-tuan. Oi. Saya bergambar sebelah perempuan tu. Tak ada wah-wah lah. Pasal apa? Dia pakai maskot arnab, tuan-tuan. Tutup habis, tak nampak apa, tuan-tuan. Memang tutup aurat sungguh lah. Saya minta Jabatan Agama samak. Samak sudu apa semua tu. Kemudian minta daripada situ kelulusan JAKIM untuk dapat sijil halal makan. Sebelum tu tak ada sijil halal. Allahu Akbar. First time saya naik, saya diberi taklimat. Pekerjanya 1,000 orang. 1,000 orang dalam kapal. Maka saya pun dibawa berjalan tengok stok makanan dalam kapal. Tu dia bak mentega darah penuh dengan ikan, udang, ayam, beras semua, masya Allah. Dan tukang masak dia orang Kuala Nerang, Kedah, chef dia punya banyak makanan, tuan-tuan. Oi, nak belayar 4 hari makanan setengah kapal simpan pula dalam peti sejuk besar-besar. Nabi Nuh belayar bahari, takkan meletak atas lantai ya? Sayur, daging tak atas lantai. Cuba fikir. InsyaAllah. Kemudian Nabi Nuh duduk atas bukit, air hujan turun, air banjir naik, bertembung, bertembung air ni. Nabi Nuh duduk dalam kapal, dia kata pada anak dia, wahai anakku, marilah naik kapal. Anak dia kata, wahai ayahku, tak payahlah, saya naik bukit. Ayah naiklah kapal ayah tu, saya naik bukit ni, gunung ni, dia takkan banjir. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk dekat kaki lima masjid, anak tuan-tuan duduk dekat bawah bukit. Cuba cakap tengok, man, naik atas. Agak-agak anak jawab apa? Apa? Naik atas. Apa? Naik atas lah pekak. Agak-agak dengar tak orang bawah orang atas? Bukan tinggi bukit. Tak ada hujan, tak ada ribut, tak ada banjir. Senyap sunyi. Pun tak dengar. Bayangkan Nabi Nuh waktu banjir, ribut, tofan. Seorang atas gunung, seorang bawah gunung. Mereka cakap guna bahasa apa? Boleh Nabi Nuh jeruk, naik, tak apa dah, jalan,
agak-agak dengar tuan-tuan. Dalam banjir yang lebat tu, kepala air terbit semua. Boleh kita kata Nabi Nuh dengan anak dia bercakap guna teknologi? Yang ni tuan-tuan orang putih dia kaji. Mesti ada satu talian yang bercakap dua beranak ni. Cari jalan. Mesti ada rahsia Nabi Nuh buat kapal ni yang tak reput 5,000 tahun. Cari jalan. Mesti ada satu teknologi yang dia boleh mendarat elok di atas bukit Judi, Gunung Ararat di Turki. Mesti ada teknologi dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Ar-Rum tadi, kenapa awak tidak berjalan di muka bumi dan awak cari tengok orang dulu-dulu punya teknologi? Awalam yasiru fil ardh fayanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah kata, kenapa awak tidak berjalan, kamu tidak berjalan tengok apa yang telah berlaku kepada orang dulu-dulu? Berapa banyak ayat macam itu tuan-tuan di dalam Al-Quran? Ayat macam itu ada 114 ayat menceritakan orang dulu lagi canggih daripada kita. Dan kata Allah, pergilah cari tengok. Okey, tuan-tuan yang saya hormati, siapa yang rajin pergi tengok? Siapa yang rajin pergi tengok? Ada 6 bangsa yang rajin pergi tengok benda-benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bangsa ni dia pergi tengok. Dan cuba tuan-tuan tengok apa jadi pada bangsa yang rajin pergi berjalan. Bangsa yang pertama ialah British. Dia berjalan satu dunia, dia pergi tengok semua dah. Dia pergi ke negara Arab, dia pergi ke semenanjung tanah Melayu, dia pergi sampai ke Amerika. Kerja dia berjalan. Nombor 2, bangsa Belanda, dia berjalan sampai Indonesia. Nombor 3, bangsa Spanyol, dia berjalan sampai ke Amerika, sampai ke Filipina. Nombor 4, bangsa Perancis, dia berjalan sampai ke Laos, Vietnam, Kemboja, dia pergi ke Afrika. Nombor 5, bangsa apa? Bangsa Portugis, dia mari ke India, dia mari ke Melaka, dia mari tuan-tuan. Kemudian bangsa apa lagi? Bangsa Itali, dia sampai ke Afrika. Kemudian tuan-tuan, 6 negara yang saya kata ni, dia jadi apa? 6-6 ini adalah negara kaya. 6-6 ini adalah negara industri. Revolusi industri wujud daripada Perancis, British di Eropah. Kenapa? Mereka cari apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bangsa yang dibinasakan. Bila mereka sampai ke Mesir, mereka cari mana dia piramid. Mereka korek, pecah. Dia bawa balik teknologi yang disimpan dalam piramid. Kemudian dia kata, kamu jangan masuk dalam piramid. Siapa masuk, dia ada sumpahan Firaun, mati. Orang Arab pakat tak berani masuk. Dia bawa balik ke negara dia, Perancis jadi maju. Satu dunia dia cari teknologi tu. Itulah nama dia, bangsa penjajah. Dia menjajah kita bukan untuk mencari rempah. Tuan-tuan belajar dalam sejarah, mereka datang ke Melaka mencari rempah ratus. Tuan-tuan ingat Cristiano Ronaldo tu makan kari ala gapas ke? Dia orang Portugal, dia orang Portugis. Dia datang ke Melaka, adik-beradik tok nenek dia dulu ada, dia pergi cari halba. Apa kena buat Bruno Fernandes tu makan halba, nak buat apa? Alfonso di Abu Kaki tu nak buat apa? Dia nak cari teknologi bangsa kita. Sebab bangsa Melayu adalah bangsa terhebat sekali.
Semalam saya jumpa dengan satu orang laut. Dia ni dilantik oleh APEC jadi ketua bahagian laut, dan dia di antara orang Melayu Malaysia yang dilantik di dalam satu jawatan besar di Rio de Janeiro di Brazil. Saya tanya pada dia, tuan, cerita dekat saya sikit kehebatan orang Melayu dalam bidang laut, dalam bidang perkapalan. Dia kata, ustaz, ustaz pernah tak dengar bangunan sengit, menara sengit Pisa di Itali tu? Tahu? Satu lagi yang sengit dekat Teluk Intan. Satu pun sengit juga, menara condong. Ni satu lagi menara condong dekat Pisa, Itali. Okey. Ustaz tahu piling dia, piling menara sengit tu diperbuat daripada kayu berlian, dan kayu tu hanya dapat di tanah Melayu saja. Soalan dia, macam mana boleh lepas kayu berlian tu pi ke Itali? Macam mana boleh sampai kayu berlian kita? Adakah dia pernah naik ke terbang? Tak pun pikul orang ramai, oi, oi, ya, oi. Dia pun angkut dengan kapal. Macam mana kapal boleh angkut kayu? Besar mana kapal orang Melayu? Bagaimana teknologi orang Melayu? Yang ni yang dia pun cari, tuan-tuan. Ada satu lautan Hindi ni, yang besar ni. Dia buat pembentangan, orang putih buat pembentangan pada dia tentang lautan Hindi. Berapa ribu kapal yang tenggelam di lautan Hindi yang dimiliki oleh orang-orang Eropah, tenggelam dalam laut. Sebab apa? Dilanda dengan monsun yang begitu hebat. Tetapi kata Mak Saleh ni, kajian dia, orang Melayu bila lintas lautan Hindi, kapal-kapal Melayu tak tenggelam. Orang Melayu adalah orang yang paling bijak mengawal monsun dan mengetahui pergerakan monsun. Tapi sayang, bila penjajah datang, dia kata Melayu ni bodoh, buat jarum pun tak reti. Sampai sekarang tuan-tuan duk kata Melayu bodoh. Sampai ada kes yang baru ni sebut, dia kata kita patut bersyukur orang British mai jajah tanah Melayu, sebab mereka nak membawa pembangunan pada orang Melayu. Kalau tidak, kita mundur. Jadi hak Mak Kila lawan tu tak betul. Mak orang putih datang nak bagi maju kita. Saya katalah Facebook bodohnya orang. Hang telah dibodohkan pemikiran hang. Orang kita hebat, tapi sayang tuan-tuan, kehebatan kita di mana? Hilangnya. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa ayat 77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah An-Nisa juzuk 5 ayat 77. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang kami katakan kepada mereka, kuffu aydiyakum, tahan tangan kamu, tahan tangan kamu, tahan tangan kamu, buh lampu kit, kuffu aydiyakum, tahan. Wa aqimus salah, dirikan semayang. Wa atuz zakah, bayarkan zakat. Tuan-tuan, di Madinah, orang Arab Madinah nama dia Aus dan Khazraj. Kerja dia bergaduh beratus-ratus tahun. Di dalam bandar Madinah tu ada satu lagi kaum yang suka mereka ni bergaduh. Nama kaum tu ialah Yahudi. Dia api-apikan Aus, lagakan dengan Khazraj, perang.
Nak hutang tak apa, aku ada duit, aku bagi hutang. Oh, senjata tak ada, tak apa, aku bagi pedang, perang. Yahudi yang mengambil untung daripada pergaduhan bangsa Aus dan Khazraj. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang. Hijrah. Nabi Muhammad kata, wahai Aus, wahai Khazraj, jangan gaduh, berdamailah engkau. Sekarang aku damaikan korang, Aus, Khazraj, damai. Nama dia Ansar. Yang daripada Mekah, nama dia Muhajirin. Kita bersaudara, satu agama, satu keturunan, satu bangsa, satu negeri. Jom kita kerjasama. Apa kita buat? Wa aqimus salah, dirikan salat. Wa atuz zakah, dan bayar zakat. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, kufu aidiakum, cukup-cukuplah tangan kamu tu menghentak orang, cukup-cukuplah tangan kamu tikam orang. Kufu, tahan, janganlah bergaduh sangat. Kenapa Allah Ta'ala kata tangan? Tangan ni lah, ni tangan ni. Tuan-tuan sekarang ni mulut diam, tangan jalan, menengok jari, duk tulis WhatsApp. Mulut senyap, jari tulis. Berapa banyak hari ni kita berperang pasal jari? Berperang di medan Facebook, TikTok, blog, tulisan. Sampai sekarang kita bergaduh. Cuba tahan sekejap. Jangan duk tulis komen netizen. Yang duk bergaduh sekarang ni pasal tu. Dahsyat. Mana ada orang belas kasihan. Ustaz tak ustaz belasah gitu eh. Dengan saya pun kena belasah tadi. Orang hentam saya bila keluar gambar saya. Padahal benda tu ada lagi cerita di sebaliknya. Tak dan nak habis-habis, boom, balon tu. Saya tak baca pun. Dia pun kata, ustaz down lah. Tak, eh? Awak tengah down ke? Down lah seorang-seorang awak. Saya tak down. Saya ada pekerjaan. Saya sikit pun tak down. Kejadah apa saya down. Orang simbah saya dengan cuka pun saya tak down. Orang nak bunuh saya pun saya tak down. Saya relax. Tuan-tuan ingat senang jadi penceramah ni. Kalau penceramah sekaja mengajar je, orang tak marah tak? Tapi kalau jadi penceramah yang boleh menjadikan orang berfikir, macam saya sebut tadi, tuan-tuan tak fikir pun selama ni, cerita tentang kenderaan, cerita tentang pengangkutan, cerita tentang teknologi zaman dulu. Tuan-tuan kadang-kadang kita tak fikir pun. Tapi saya ni suka membawa tuan-tuan berfikir, mengkaji tentang kehebatan Al-Quran. Cerita tentang manusia. Orang datang rumah tuan-tuan, orang bawa cuka nak siram dia. Teruk ya. Tu yang belum masuk orang buat santau. Ni tuan-tuan datang malam ni pasal apa? Nak tengok saya kan, nak tengok santau? Ada yang salam dengan saya, tengok muka habis-habis. Abang tengok apa saja, mana kediri. Ada yang suruh saya selak lengan ni pasal nak tengok mana dia yang kata katak puru. Tuan-tuan, hari ni kita bergaduh pasal ini tulisan. Yang kedua kita bergaduh pasal apa Tuan Haji? Tangan juga. Di tangan juga. Satu, dua. Mak, Allah tu maha bijak. Kufu aidiakum. Satu, dua. Yang ni lah yang duk bergaduh kita ni sampai kiamat. Padahal kongsi masjid, kongsi GPW, JKKKR daripada dulu ni kongsi.
kelang sawit pun kongsi. Tapi dua pangkah ni punya pasal Allah tuan-tuan. Anak dengan pak bergaduh, menantu dengan pak bergaduh. Allah kata dah, stop. Cukup. Wa aqimus salah. Pergi sembahyang. Apa maksudnya? Gambaran dia ialah kuatkan agama kamu. Sepatutnya kamu kuatkan agama kamu. Sembahyang itu gambaran kepada agama, tiang agama. Pertahankan agama, kuatkan agama. Sepatutnya kita ni tuan-tuan, sama-sama kita ni jaga agama. Ini tidak bergaduh lah, tak tahu nak habak lah daripada dulu sampai kita nak mati. Agak-agak bila nak aman tu tak? Gaduh. Cuba kita letakkan satu benda demi agama. Kita kukuhkan agama kita. Hari ini orang tak hormat pada agama kita. Orang tak hormat pada bangsa kita. Yang kedua kata Allah, wa atuz zakah, bayarkan zakat. Kufu aydiyakum, bayar zakat. Hey, apa makna bayar zakat? Nak bayar zakat apa kalau duit tak ada? Nak bayar zakat apa kalau harta tak ada? Nak bayar zakat apa kalau papa kedana miskin? Zakat lambang kepada penguasaan ekonomi. Membayar zakat adalah lambang supaya kita kaya. Ada banyak wang, ada banyak bisnes. Nah, Allah kata, pergi bayar zakat. Cari bisnes awak. Kuasai ekonomi. Tapi sayang tuan-tuan, orang kita tak mau rebut ekonomi. Saya dengar ceramah dalam radio tadi, saya dengar. Ya. Apalah maknanya menjadi pemimpin yang berkuasa tetapi tidak ada akidah yang betul? Apalah maknanya menjadi orang kaya tetapi akidahnya tak betul? Apalah maknanya kita diberikan harta berlimpah ruah kalau akidahnya tak betul? Biarlah kita miskin asalkan akidahnya betul. Saya rasa nak terajang radio tu, tapi fikirkan pasal tu kereta saya tak ini terajang. Kalau saya jadi ustaz tu, biarlah kita menjadi pemimpin, pemimpin yang akidahnya betul. Jom kita jadi orang kaya yang akidahnya betul. Itu baru betul. Bukannya cakap biarlah kita miskin asalkan kita akidah betul. Mana lebih bagus orang kaya yang akidahnya betul? Awak nak awak jadi miskin, tapi bila awak nak minta derma cari orang kaya. Bulan Ramadan minta duit orang kaya, nak buat tahfiz minta duit orang kaya. Apa salahnya? Jom jadi kaya. Surah An-Nisa ayat 77, Allah Ta'ala kata apa? Bayar zakat. Nak bayar zakat apa kalau papa kedana juga. Dua benda ni yang Allah suruh kita buat bersungguh-sungguh, jaga agama dan jaga ekonomi. Masya Allah. Tuan-tuan, bila kita bergaduh, kita tak sempat nak jaga agama. Bila kita bergaduh tak habis-habis, kita tak sempat nak jaga ekonomi. Cuba tuan-tuan tengok Jepun. Jepun, dia datang attack Malaya sampai Indonesia. Dia bawa slogan Asia for Asia. Orang Asia adalah untuk orang Asia. Orang putih berambus. Dia attack, dia serang, dia bom. Negara yang dia tak serang, Thailand. Tanah Melayu, Yamashita datang. Filipina, Yamashita datang. Sampai sekarang orang duk cari mas Yamashita di Filipina. Diambil pada mas tanah Melayu di Pahang. Tuan-tuan yang saya hormati, bila Amerika bom, selesai masalah. Surrender Jepun. Amerika kata kami pejuang keamanan. Pejuang apa? Han bom beratus ribu mati. Kemudian dia kata orang Islam zalim. Masa bila orang Islam bom orang? Han yang bom orang, han kata han pejuang. Orang Islam yang kena bom, dia kata kita. Jepun kata terserah perang.
lah depa perang dengan Korea, perang Korea dia pun buat involve sekali. Lepas tu terusah perang letih, dia pegang ayat tadi kufu aydiakum, mereka tidak lagi berperang. Dia apa mereka buat? Mereka tumpukan pada ekonomi. Dan sekarang tuan-tuan, cuba tengok Jepun datang pada kita. Cuba tuan-tuan tengok jam tuan-tuan, ada Jepun. Jam kita ada Jepun. Cuba tengok motor di luar, ada Jepun. Dengan Honda, dengan Yamaha. Cuba tengok mesin basuh, Jepun. Cuba tengok televisyen, Jepun. Cuba tengok kamera, Fuji film, Jepun. Cuba tengok kasut, selipar, kasut Jepun. Mana ada kasut Melayu? Akhirnya mereka kuasai dunia, satu dunia. Bila mereka aman, rakyat bersatu, aman, Toyota sampai sekarang kontrol, Honda sampai sekarang kontrol. Masya Allah. Tuan-tuan tengok Korea, sama-sama rakyat dia bergaduh, tunjuk perasaan, tunjuk kurang, tunjuk perasaan, lah-lah sekali berdamai. Rakyat, sama-sama rakyat. Dulu orang paling kaya di Korea adalah toke kilang gas pemedih mata. Sekarang orang Korea paling kaya di Asia, mereka ada kereta nama dia Hyundai. Mereka ada handphone nama dia Samsung, kita nama Samsung. Sekarang orang Korea dia kuasai ekonomi. 1989 rakyat Cina bergaduh sama-sama mereka. Kerajaan tekan, rakyat lawan di Medan Tiananmen. Last 1989. Lepas tu Cina tak perang sama-sama rakyat lah. Mereka bangunkan dua belah ni. Dan hari ni tuan-tuan, Cina kuasai ekonomi. Tuan-tuan duk pakai kereta Proton tu, Cina punya tu. Teknologi Cina lah. Hai Proton, parit. Jalan-jalan jatuhlah parit. Kita nak pergi parit Perak, entah. Teknologi Cina hari ini tuan-tuan, di televisyen, di handphone, di satelit. Kerana apa? Kerana mereka gunakan ayat yang kita baca tadi. Sayang Al-Quran ini turun pada kita, tapi kita tak pakai ayat ni. Allah kata cukup, sudah-sudahlah. Gunakan benda ini untuk bangunkan agama awak, bangunkan ekonomi awak, bukan bergaduh tak habis-habis. Quran ni canggih tuan. Dia bagi tahu kepada kita rahsia nak canggih, rahsia nak berjaya. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut lagi yang terakhirnya tuan-tuan di dalam Al-Quranul Karim, dua benda. Surah Yunus ayat 58. Dalam surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu dengan kelebihan daripada Allah, dengan rahmat daripada Allah, maka hendaklah kamu semua bergembira. Ianya adalah lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan dalam dunia. Tuan-tuan, ada orang yang rajin mengumpul wang, ada yang rajin mengumpul harta, ada yang rajin mengumpul isteri. Kawan saya, dia menikah 9 orang. Kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai lah hang ni. 9 orang. Ni nak cerai pula, pasal nak nikah lain. Saya tengok muka dia. Tak manalah yang perempuan minat kat hang.
pandai bercakap ke apa? Ada orang suka mengumpul jawatan, tak habis-habis dikauk-kauk-kauk jawatan. Ni manusia. Yang tak suka kumpul jawatan, saya. Orang bagi apa pun tolak, tak mau, tak mau. No, 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 no. Masya Allah, orang pelik. Hari ni wartawan main sekolah saya punya ramai sebab temu ramah saya. Ustaz, pasal apa ustaz, apa orang bagi pun tak mau. Saya tak mau, saya nak buat kerja pendakwah. Saya nak menyatukan orang-orang Islam. Saya nak mengajak orang-orang Islam berkasih sayang. Saya nak mewujudkan satu rasa hormat menghormati, perasaan damai, seronok ya, tak ada gaduh-gaduh. Ni main masjid tak damai, pi sekolah tak damai, pi kedai kopi tak damai, pi cop kelapa sawit pun tak damai. Saya nak ajak orang supaya seronok dengan kedamaian, dengan perpaduan. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat 58, ada dua benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Pertama, bifadlillah, kelebihan daripada Allah. Apa dia kelebihan yang Allah bagi pada kita? Al-Quran. Tuan-tuan nak tanya bab apa? Quran ada jawapan. Ustaz, dinosaur ada, Quran beritahu. Bukalah Quran. Saya bila saya tengok tulang dinosaur, saya tengok rangka dinosaur, saya pergi ceramah di Oxford, di London. Habis tu depa tanya saya. Saya ada program di sana. Habis tu dia kata, "Ustaz, nak pergi mana?" "Saya nak tengok tulang dinosaur." "Oh, jom." Sampai kat muzium, Mak Saleh tunggu, badan besar. Begini saya tengok dia. Dia pula tengok saya macam ni, tuan. Oh, dia kata, "Welcome Datuk." Panggil Datuk dia. Dia kata dia ada satu benda yang nak tunjuk pada saya dekat muzium dia. You mesti terkejut. Saya pun naik tangga, dia baik ikut dia, tuan. Rupanya dia nak tunjuk keris. Keris perak. Tengok, dia kata dekat muzium dia ada keris perak. Awak dari Perak bukan? Saya kata, ada berapa keris? Tempat saya kata saya tengok keris, saya tengok benda yang ada tempat saya. Apa dia? Dinosaur. Turun balik, saya duduk tengok dinosaur. Saya kata dekat dia, "Ambil bab lain lah, saya nak tengok sekejap, jangan kacau saya." Saya tengok daripada tulang ekor dia sampai pergi kepala. Dalam hati saya kata, dinosaur ni ada kat Jurassic Park. Faham takkan? Tak ada. Takkan dekat Malaysia? Tak ada. Baru ni di mana kah mereka jumpa tulang dinosaur? Masuk dalam paper. Seorang nelayan sungai menjumpai, dipercayai tulang dinosaur. Tah tulang babi ke apa? Cek semua. Dia kata ni fosil dia, ni sabang zat tu. Saya pun baca dekat tu, dinosaur ini pupus kerana serangan jatuhnya tek-tek bintang ke bumi. Bila datangnya tek-tek bintang, maka matilah dinosaur. Oh, banyak manalah tek bintang tu. Yang matinya dinosaur je, hak lain tak mati pula. Orang tanya pada saya, "Ustaz, ya, boleh tak orang perempuan beranak tanpa suami? Tak payah kahwin, tak payah campur dengan lelaki-lelaki. Dia mengandung je, Ustaz. Dia ambil sel dia, masuk dalam rahim, dia mengandung tanpa perlu persetubuhan. Boleh tak?" Quran bagi jawapan. Semua benda tu, tuan. Yang ni yang saya tekak dengan satu profesor. Dia kata, "Ustaz, boleh beranak.
manusia boleh beranak, perempuan boleh beranak tanpa suami. Nama dia ialah klon. Tak payah kahwin. Dia ambil sel perempuan, masuk dalam rahim perempuan, dia mengandung. Nanti dia akan keluar jadi muka dia, macam muka mak dia. Nama dia klon. Dia akan lahir bayi perempuan, muka macam mak dia sebiji. Boleh buat dah ustaz. Dalam Quran pun ada dalil. Ha? Saya terkejut. Mana dalil dia? Maryam lahir tanpa bapa. Nabi Isa lahir tanpa bapa. Nampak tak? Nabi Isa lahir tanpa bapa. Maryam dapat anak tanpa disentuh suami. Maryam mengandung tanpa melakukan apa-apa dan dapat anak nama Nabi Isa. Itulah dalilnya ustaz. Ui, dahsyat. Dia kata dalilnya Nabi Isa lahir tanpa bapa. Maryam tak ada bapa dia. Maryam melahirkan anak tanpa kahwin, tak disentuh langsung. Jadi itu yang dapat Nabi Isa. Saya kata macam ni, Prof, Nabi Isa itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia lahir tanpa bapa dan mak dia melahirkan anak tanpa disentuh oleh lelaki. Itu Allah pilih sebagai satu kemuliaan Nabi Isa. Dan takkan jadi lagi lah benda tu, melainkan Nabi Adam. Tak ada pak, tak ada mak, dia orang yang pertama. Soalan saya, tadi doktor cakap kalau orang perempuan mengandung menggunakan teknologi klon, dia akan lahir muka sebiji macam muka mak dia. Soalan saya, doktor cakap Nabi Isa adalah contohnya, adakah Nabi Isa muka dia sama dengan Maryam? Tadi doktor cakap muka sama kan, Maryam dengan Isa sama ada muka? Tak sama. Habis tu kenapa guna dalil Siti Maryam dengan Isa? Dua, Prof tadi cakap akan lahir anak perempuan sebab klon perempuan. Nabi Isa bukan perempuan. Kenapa yang samakan dengan Nabi Isa? Saya cakap dekat Prof, jangan percaya cakap orang putih yang tak berpegang pada Quran. Bila Allah kata manusia akan terjadi min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, dia jadi daripada percampuran air laki-laki dan perempuan, akan bentuklah manusia, dia mesti dari situ. Janganlah percaya dengan klon. Mari pula orang persatuan angkasa apa tu, saya baca khutbah habis-habis sembahyang Jumaat, lima orang kepung saya. Ustaz tak percaya ada planet Mareh? Percaya. Yang saya tak percaya kita boleh hidup di sana. Tak, kita dah buat kajian, kita boleh sampai ke planet Mareh. Pasal apa ustaz tak percaya? Saya kata planet Mareh tu ada, tapi saya tak percaya kita boleh pindah ke planet Mareh. Tak, kita boleh buat rumah di sana. Saya tanya, kalau boleh buat rumah sana, ada kilang papan ke sana? Dia kata kalau jam kita di bumi ni, kita pindah sana. Ha, nak angkut bata naik apa? Ha, kita naik roket. Bodoh tu ha, nak roket. Biar ha buat rumah di sini. Bata dah ada, kelang dah ada, papan semua dah ada. Otak dah mana ha ni? Itu guna cara orang kampung berhujah. Macam ni bang, kalau abang pergi ke planet Mareh, kalau abang pergi ke bulan, ada tak peluang abang mati di sana? Boleh tak abang mati di bulan? Kemungkinan tak abang mati di planet Mareh? Boleh. Manusia tang mana-mana pun dia mati. Macam saya kan, orang Ipoh mai di Pahang ni, boleh tak saya kemungkinan mati di sini? Boleh. Okey, kalau saya pergi ke bulan, saya pergi ke planet Mareh, ada tak kemungkinan saya boleh mati di sana? Boleh. Ha? Abang, dalam Quran sebut manusia hanya mati di bumi.
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Kamu dijadikan daripada tanah, kamu akan dimasukkan ke dalam tanah, dan daripada tanah kamu dikeluarkan. Kalau abang mati di planet Mareh, mana abang nak letak ayat Quran? Manusia mati dimasukkan dalam tanah. Quran bagi jawapan bang. Canggihnya Quran. Tak, kita dah jumpa ustaz. Abang pergi dah ke? Tak, saya pun baca laporan dia orang untuk saya percaya lah. Saya ada satu lagi fakta bang, lagi cekap daripada apa yang abang nampak. Kita dah teropong ustaz, ada air di sana. Saya tanya dekat dia, so what ada air? So what? Kalau ada air, maknanya kita boleh hidup. Bang, abang buka dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Walaqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu di dunia, dan hanya di dunia ini ada kehidupan seperti kamu. Direct Allah sebut dalam Quran yang kehidupan macam kita ni ada kipas helikopter ni di bumi. So yang sibuk-sibuk tu nak buat apa? Allah, tuan-tuan nak tanya buat apa? Quran ada jawapan. Sebelum saya nak habiskan ni tuan-tuan, saya nak buat tuan-tuan buat kutipan sedikit untuk program Aimarah dan keceriaan masjid. Ni tuan-tuan nak tahu apa benda nombor dua kita kena suka. Saya minta kepada AJK Masjid bangun untuk buat kutipan. Patut dia pakai baju batik tuan-tuan. Subhanallah. Baik tuan-tuan yang saya hormati, pertama yang kita kena suka ialah Quran. Yang kedua yang kita kena suka ialah wabirahmatihi, rahmat daripada Allah. Kita dapat rahmat daripada Allah, kita kena suka. Apa dia rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu melainkan sebagai pembawa rahmat kepada sekalian alam. Rupa-rupanya tuan-tuan, perkara yang kita kena gembira ialah rahmat Allah. Apa dia rahmat Allah? Rahmat Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena seronok. Kalau orang tanya pada saya, ustaz, boleh tak sambut Maulid Nabi? Boleh. Harus. Harus. Ada dalil tak dalam Quran? Ada dalil tak dalam hadis? Nabi, sahabat Nabi tak buat. Sahabat Nabi tak buat pun Maulid Nabi. Sahabat Nabi lagi sayang Nabi. Pasal apa dia orang tak buat? Ustaz sibuk buat pasal apa? So kalau sahabat tak buat, kita buat. Kira salah, bid'ah, masuk neraka. Takkan maulud Nabi masuk neraka? Tak, sahabat Nabi tak buat. Okeylah, sahabat Nabi tak buat maulid. Jom kita buat apa yang sahabat Nabi buat untuk tunjuk sayang pada Nabi. Jom. Jom kita buat macam mana sahabat Nabi buat untuk menunjukkan sayangnya Nabi, sahabat pada Nabi. Kalau kita tak buat, kita pula bid'ah. Tuan-tuan nampak tak abang kita ni duk pegang plastik hitam, duk melilau 4 kali lah muzik depan kita. Pernah tak tuan-tuan, zaman Nabi dulu, Nabi umum, siapa yang nak infak silakan. Ada? Bila Nabi umum punya sahabat sayang pada Nabi korban, mereka hadiahkan, mereka sedekahkan. Uthman ibnu Affan, dia sedekah 1,000 dinar. 1 dinar berapa ringgit? 1,000.
1000 dinar juta. Sekali sedekah juta. Tuan-tuan tadi sedekah apa ubah? Bida'ah masuk neraka. Dah kami, kita kena buat apa yang sahabat buat. Saidina Abu Bakar sekali sedekah habis harta dia. Rasulullah kata kita nak berjihad, dia bagi semua. Lalu Nabi tanya pada dia, apa yang kamu tinggal pada anak isteri kamu? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Jom tuan-tuan, bagi semua. Oh, ba'lahum tak bagi ya? Maka bida'ah lah kita. Tak ikut sahabat. Ni pemikiran pok-pok ni. Apa salahnya kita sambut maulid sebagai tanda gembira? Dalilnya apa? Surah Yunus ayat 58. Dalilnya apa? Surah Al-Hijr ayat 72. Nabi Isa kata apa? Nabi Isa kata, wassalamu ala yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Dan kesejahteraanlah pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan. Kata Nabi Isa, kesejahteraanlah pada hari aku dilahirkan. Kalau Nabi Isa, Allah berikan kesejahteraan waktu dia lahir. Kalau Nabi Muhammad, agak-agaknya lah. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, mana yang lebih mulia kedudukan dia? Nabi Muhammad. Kalau lahirnya Nabi Isa pun Allah muliakan, takkan Nabi lahir Allah tak muliakan? Bertambah-tambah kemuliaan. Dan hari ini manusia sambut maulid kerana membesarkan hari lahirnya, tak jadi salah. Itu disuruh bergembira. Maka hari ini kita bergembira. Dan bergembira kita bukan menyanyi ya ya ye ya ya ye, bukan. Bergembira kita dengan berselawat. Seronok. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati, saya start ceramah tadi lebih kurang 7:30, lebih kurang 8:30, 9. 1 jam setengah dah saya ceramah. Lama. Terasa tak 1 jam setengah ni? Terasa tak? No? Terasa tak? Jadi cukuplah. Kalau tuan-tuan terasa 1 jam setengah, saya yang cakap ni lagi terasa tak? Tuan-tuan tak apa, ada tiang je. Ni geng-geng TikTok semua ni, relax. Geng stopa semua ni tak apa tak? Saya hadut cakap ni tentang dia. Jadi insyaAllah terima kasih pada yang berbahagia Datuk. Terima kasih Ustaz Fazli. Terima kasih semua. Mudah-mudahan tuan-tuan kekalkan perpaduan. Tuan-tuan kekalkan kasih sayang. Hidup kita di Felda. Saya orang Felda. Tuan-tuan juga orang Felda. Kita tahu orang Felda macam mana. Mudah-mudahan Allah rahmati Felda kita. Seluruh kepimpinan dalam Felda, masyarakat Felda, anak cucu kita. Saya dah berceramah 32 tahun dan inilah kali pertama saya sampai di sini. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak jemput lagi, tunggulah 32 tahun daripada sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.